Aduh, lambat lagi ke buka ni lapor. Aduh, macam mana ni? Jom. Kita pergi dapur lah, Dik. Eh, Yin, kau buat apa, Yin? Potong lah tu. Potong apa? Sebab tengah fikir nak masak apa untuk berbuka nanti tu yang nampak macam mi sesak ni. Ini tinggal dua. Dah memang sesak. Tak ada barang lain. Kita kena masak. Tapi tu letaklah udang sikit. Takkan tak boleh? Ada kayangan. Tidaknya pada langit dia jatuh. Dia lain. Ah. Ingat. Ingat. Apa zaman kau sesak-sesak dulu. Kat sekolah sudah. Kau cekik apa? Mi sesak. Dia air panas kan? Ya, betul tu. Okey. Ini kalau masa sahur ke masa kita tak ada barang, kita boleh just masak ni. Tapi bila masak tu janganlah buat macam dulu time kita sekolah, air panas saja. Apa? Kan? No. Kadang-kadang kita tak nak makan mi tu sebab kuah dia terlalu cair. Macam kita makan mi air panas. Yalah, tak ada rasa ke? Tak ada rasa. Ha. So dia kena sukat betul-betul kuah dia. Cantik. Ha. So jangan memandang rendah mi sesak ni ya. Dia semua penyambung nyawa kau orang dulu. Betul lah, macam pom-pom kuat makan itu. Okey, jom. Oh, ya ke? Jom kita basah tok. Basuh udang dulu. Sudah. Tok dah lawa-lawa, dah wangi-wangi. Saya basuhlah, tak apalah, bagi kau lawalah semua hidup. Ni tengok ni, buang ni dulu. Dia punya otak ni. Ini yang racun ni. Inilah hasil dia, Suraya. Jangan main letak je, gagal lah. Okey. Kalau korang perasan kan setiap episod, Tok kalau basuh ikan ke, udang ke, mesti Tok akan letak garam. Sebab apa, Tok? Cubalah kalau luka tu letak garam, tengok apa rasa. Pedih lah, Tok. Tak tahu pun. Tu je jawapan dia. Okey ni, Tok. Dia buang hanyi satu. Kau tengok air udang ni jadi apa? Dia keluar dia macam keladak. Daki-daki semua. Ya. Yeah. Tok, yang ni tu nak buat macam mi sesak kuah ke? Mi sesak macam kering goreng-goreng tu? Kuah, tapi tumis. Okey, okey, okey. Kita rebus mi sesak tu dulu, Kak Pi. Mana pergi pistol tu, Tok? Pistol? Pistol? Ni pistol? Yeah. Sekolah mana? Bila dah mendidih, kita masukkan ni. Begitu. Tapi jangan terlalu masak. Dia 70% saja. Oh, kenapa tu? 75% bila dah masuk mi kuah tu yang meledak panas, dia jadi 100%. Dia macam ni kan, kena tukar api. Begitu kaedahnya. Okey, Tok nak buat apa ni, Tok? Saya nak potong serai. Oh, yang ini Tok nak potong, yang kan Tok macam... Tak, ini saya potong supaya kuah dia boleh hirup dengan serai-serai sekali. Oh, maknanya kena potong nipis-nipis lah, Suraya. Nipis-nipis lah, halus-halus. Saya suka yang masam-masam ada macam masam. Ini lada hitam. Lada hitam ni, kalau time nak pakai je, tengok ya. Tangan. Bawa apa? Bawa lada. Bawa lada hitam? Okey. Letak dalam tu? Satu je lah. Kenapa pergi ke sangat tu? Takkan tak, satu? Tak. Ambil. Cium ni. Cium je. Lagi wangi kan? Betul. You like. Bila nak pakai, bau. Bau tumbuk, Suraya. Tak kuatlah tu Sebab tu Tuhan letak tenaga lain. Jangan nak jadi Adam. Okay. Kau tu hawa-hawa. Orang yang nak tolong dah kena marah. Bukan. Itulah tu. Kadang-kadang lawan laki-laki. Mana ada. Tu sebab suami sayang. Apa? Telur dua biji. Kenapa dua tu? Dah ini dua. Kena makan seorang. Ayolah, ya. Ha? Yeah. Kau otak lain? Apa pula, Tok? Kau memang kurang hajur. Pun tanya je. Otak kau semua tak betul. Nasib baik aku orang yang memahami. Sekarang ni kita nak buat kuah kan, Tok, kan? Yes. Okey, kita letak minyak lah, Suraya. Sikit sebab je.
sikit je sebab kita nak menumis bawang dengan serai tadi. Ha, tengok bau dah. Okey. Ya, betul. Letak air. Ha, gitu. Kita letak semua perancah asam laksa tadi. Kita punya soya sos sedikit. Okay. Kita letak telur biar dia menggerak cepat. Okey, cantik. Okey. Okay. Tutup. Biar dia mendidih. Mendidih. Lepas tu baru boleh kita letak udang, dengan lada hitam. Lada hitam. Okey, dah mendidih, nak mendidih. Cantik. Letak semua sekali tu, eh? Ya. Yeah. Ha, letak dalam tepi. Alright. Bila letak tu lagi. Ya, naik. Bila nak letak tu. Last. Tapi tu, Ain suka sangat apa ni udang galah. Buah-buah sedap tu. Ya. Yeah. Bolehlah kita buat ni dalam menu kita ni. Kenapa saya asyik kena masak je? Tok, Tok kan banyak sangat resipi 100 tahun. Jadi inilah masanya sesuai dengan Tok yang 800 tahun ni. Tak gitu? Okay. Oh. Ambil lada hitam. Masuk semua? Ya, kata nak pedas tadi. Yelah, eh. Okey. Okay. Cantik. Siap. Dah siap mi sesak tajuk album ni tu eh. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ni siapa? Abina. Bina. Ya, saya. Nak jumpa dengan Tok Ram ke? Tok Ram ada ajak datang ke? Ah, dia ajak datang. Nak buka puasa sekali katanya. Ah. Eh, hari ni makan apa? Sedap pun lapar. Bina, Tok Ram ada cakap tak tetamu yang datang ni kena masak? Ha? Maknanya Suraya, dia tak tahulah tu. Inilah dapur kita, Cuan. Cantiklah dapur, you all. Okey, sekarang ni cantik. Dina nak masak apa, Cuan? Apakah itu? Saya orang yang manis, kan? Memang dalam manis lawa pula tu. Jadi oleh itu. Oleh itu, kita buat pemanis-pemanis boleh tak? Pemanis mulut. Pencuci mulut. Jadi, apakah pilihan hati itu? Kita, ada mangga. Kalau macam puding mangga nak? Sedap betul. Makan pula sejuk-sejuk. Sedapnya. Sedapnya. Jadi? Sabar-sabar kita berpuasa. Ha-ha-lah, sabar-sabar. Astagfirullahaladzim. Okey. Jadi, kita nak perlu bahan-bahan. Bahan mana tak? Sayang, dekat sini minta aje. Minta dapat. Okey. Kita nak agar-agar, kita nak gula, kita nak susu pekat manis, susu cair. Bagi-bagi. Bagi, eh. 3, 4. Oh, langit. Turunkanlah segala menu yang Dina cakap tadi, langit. Prom. Dina selalunya kalau prom ada. Tak ada. Kalau tak ada kalau tak ada macam ni lah Dina. Ibarat macam treasure hunt. Cari sampai dapat. 3, 4. Kita tunggu. Okay, dekat sini segala benda ada, Suraya. Jangan risau. Masuk. Saya datang semula dengan bahan-bahan. Nampak tak? Hebat bukan? Hebatlah garden ini. Cantik. Wow. So, inilah bahan-bahannya. Kita boleh mula sekarang? Tapi kejap. Lupa. Kenapa ni? Biasalah. Saya umur dah meningkat usia. Mana agar-agar tadi? Minta saja. Minta saja. Jajak. Okay, go. Agar-agar, turunlah dari langit. Go now. Wah, macam sinetron magic tiba. Yelah. Jadi apa yang kita buat sekarang ialah kita wa'ah. Ada sini. Semua inside. Okey, kita tuangkan ke semua sekali. Okey. Jadi kita masukkan je. Masukkan sebelum je. Dia mendidih, kita masukkan sahaja. Cantik. Kita kacau-kacau dulu. Kita masukkan semua bagi dia larut dengan air. Yang ni kena cepat tau. Kena cepat. Masak-masak puding kena cepat. Oh ya ke? Masuk. Oh, mata balik. Lagi.
Susu pula lagi patah balik. Eh biar betul Suraya. Betul 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 betul. Tak nak tunggu dia punya agak. Tak payah masuk je semua sekali. Oh senang saja. Masuk sekali. Oh masuk ni susu cair Suraya. Masuk lagi. Lepas tu sedikit. Kita masuk sedikit garam. Jangan masuk semua pitam dia. Oh begitu. Okey. Lepas patah balik, patah balik. Ambil yang mangga yang dah blend. Senanglah Suraya, kau masuk semua dah jadi. Cara pembuatan tak kisah Suraya. Yang penting rasa yang kita nak. Gitu. Jadi kita gaulkan. Baru kita tunggu sampai mendidih. Tunggu dia sampai cair Suraya. Cantik. Sambil-sambil tu kita ceritalah. Suraya, kita semua tahu Dina Nazim meletup-letup selepas memasuki join GV9. Ya, gerak junior lah kan? Ya, Suraya. Tapi kan Dina, apa Dina rasa selepas masuk GV? Dina rasa bersyukur. Okay. Dina rasa happy. Dina rasa nervous, takut. Tapi yang paling penting lagi, Dina rasa sangat disayangi. Disayangi dan yang paling penting sayang, semua orang rindu tau kemunculan Dina. So bila peminat tahu Dina sama-sama turut serta dalam GV9, semuanya menepuk tangan. Ya ke? Sepanjang berada di GV9 tu rasanya dah puas tak? Dah bagi semua ke kepada peminat? Sebenarnya belum. Sebab masa GV9 tu macam-macam dugaan yang Dina lalui. Ya, betul. Dengan kena COVID-nya, dengan ayah saya meninggalnya, dengan kena vocal scarring lagi. Ya. Jadi terlampau penat. Jadual tu terlampau hektik. Jadi Dina tak dapat nak fokus betul-betul. Tetapi kasih sayang yang diberikan, peluang yang diberikan tu memang luar biasalah. Kan. Tapi yang paling best sebenarnya masuk GV9 ni sebab kita dapat berjumpa balik kawan-kawan lama. Betul. Seronok cuo. Betul. Tapi ada tak benda yang untold yang orang tak tahu sepanjang dalam GV9 tu, Ghost Suraya? Yang orang tak tahu orang tak tahu macam masa ayah saya meninggal. Okey. Masa ayah saya meninggal kan Dina balik ke Johor. Okay. Jadi Dina tak dapat perform minggu tu. Betul. Jadi orang tak tahu sebenarnya persembahan tribute daripada Jacqueline Tom dengan Sheila Amzah tu sebenarnya hari tu baru diorang prepare. Dia kata, Jacqueline kata, boleh tak saya nak nyanyi lagu Dina, nak bagi tribute to her. Jadi, so sweet. Maknanya ni perancangan daripada Jack lah. Perancangan daripada Jack dengan Sheila dengan Tom. Dengan Tom lah. Tapi Jack lah yang kata, boleh tak itu antara caranya macam kalau kita perform lagu ni, Dina tersingkir tak? Macam tu. Dia nak selamatkan Dina lah. Itulah sweet. Yang bila tengok live tu, walaupun saya tengah tahlil masa tu, sunyi-sunyi je tengok kat telefon. Bila tengok tribute tu, melalak juga di rumah. Kan. Rezeki saya masuk GV tahun ni adalah sebenarnya untuk ayah saya. Bila disebut pada awal episod tu, sedekah Kak Al-Fatihah, satu Malaysia kot. Rezeki kan, arwah ayah. Dia. Bila fikir balik, mungkin itulah sebab dia nak masuk GV9. Bukan 8 ke 7 ke 10. Betul. Mungkin. Semua ada hikmah. Allah dah susun atur cantik dah. Betul. Cantik. Jadi cantik. Untuk GV10 kan Dina. Mungkin Dina nak cakap sedikitlah untuk artis-artis yang bakal join GV10 ni. Tips 3-4. Tips untuk siapa-siapa yang bakal menyertai GV10. Buat apa yang awak sebenarnya tak boleh buat selama ni. Inilah pentas untuk berkarya. Inilah pentas untuk menguji diri sendiri, kebolehan diri sendiri. Inilah pentasnya. Cantik! Kenapa orang kata kau buat apa ni? Puding. Buat puding. Tok Cek dah berdah siap ke? Cek, saya ada soalan. Kenapa orang kata tak boleh menyanyi waktu kita masak? Takutlah. Boleh je? Boleh menyanyi tapi jangan seronok sangat. Kenapa? Kerana bila kita seronok sangat, apa yang kita buat kita lupa. Jadi tak adalah kata kena kahwin orang tua semua, tak adalah. Kawan orang tua tu jodoh. Orang tua dah sampai. Tuhan kalau nak bagi hang jodoh, dia bagi hang. Kalau hang nak cerai apa, kalau tak bagi, tak bagi. Kenapa? Betul. Hang punya jodoh belum sampai lagi. Belum lahir pun. Hey, dah masaklah ni. Okey, jom tutup api. Cantik. Yeah. Panas. Jangan. Sebab kita nanti tangan dia kulit aku panas. Binatang je. Kita biarkan dia sejuk dan tidak bekukan dia. Okey, tuan buatlah kena masuk. Okey, Tok. Bukan nak tolong. Kau jurang perempuan.
okey. Cantik kita tengok hasilnya. Dina, silakan. Gitu. Dina, awak bawa Zadu. Dina, bukan main, Nek. Boleh tak? Boleh tak? Dahlah, suara sedap, lawa, pandai pula buat puding. Nombor satu lah. Nombor satu ini je. Minta lain tak boleh, ya? Tak boleh. Tak henti, ya? Okey tak, Yang? Cantik. Sudah, Syuah. Nak rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kot tu. Nombor satu ni. Dia punya rasa bila ada black pepper tu. Ya, naik. Sedap betul tu. Betul tu. Ya Allah. Buruk betul kau makan air macam tu. Terpedik aku. Ha? Kalau orang datang nak minang kau tu memang tak ada kot. Kalau tak pun dia diskaun. Antaran RM10,000 dekat RM2,000. Tak baik, RM2,000. Buruk kelakuan. Okey, kalau macam tu kita makan betul-betul. Sopan, sopan je. Tak perlulah macam tu. Orang masa Dina masuk GW9 kan? Tok Ram rasa adakah itu pilihan yang tepat, Tok Ram? Sebab orang cakap semua memang pilihan yang betul-betul tepat. Pada saya, pilihan orang masuk adalah tepat. Disebabkan GV itu, dia satu tempat penyanyi berkarya di atas kapasiti personal orang. Betul. Wish kamu tu kena besar, idea kamu kena besar. Kalau tengok GW9, Jacqueline tu pun nyanyi lagu dangdut pun kelabut juga, masuk longkang juga kan. But it's okay, it's okay. Tak semua kamu boleh dapat 100% sih. 100, mungkin kat sini kamu 80, kamu 40. But it's okay. Tempat orang berkarya dalam itu. Platform ni lain. Lepas tu kan Dina, dia orang cakap kan, tak nak dah masuk GV. Sebab apa kalau masuk GV nanti kena komen malu, betul ke? Okey ke pendapat tu? Dalam dunia sekarang ni kan, benda tu macam tak relevan. Sebab kalau kita nyanyi kat mana-mana pun, bukan pertandingan pun, orang tu tak komen kan, netizen. Ada je yang orang akan letak kat YouTube, tu tak komen, tak semua suka. Jadi bagi Dina, kalau takut untuk di komen. Beri komen, benda tu macam tak relevan lah. Sometimes, ada orang kata dia takut tu, kegemilangan pada saya, no. Dia takut keadaan dia tak fit atas tu. Ya. Sebab kadang-kadang tu, you nyanyi lagu sendiri, dalam studio tu, satu rangkap, you boleh utang, boleh ulang 800 kali. Betul. Dekat JV tak ada. You kena nyanyi live. Tak boleh, dek. Tapi, you learn a lot dalam tu. Ya. Banyak sangat. Ya. Dulu kamu tak tahu, sekarang kamu dah tahu. Dalam kan? 20 tahun Dina menyanyi, dalam GV tu lagi banyak Dina belajar daripada 20 tahun Dina menyanyi tau. Nampak tak? Itulah kepuasan personally bila you boleh nyanyi live depan orang, live lagu orang. Itu kepuasan diri sendiri. Betul. Kita lock kepuasan tapi sekarang ni yang kita tak puas hati sekarang ni kita belum rasa puding. Siapa buat ni? Dina lah nombor satu. Okey, jom kita Let me try. Jom. Dina. Nervous. Bau dah sedap. Yolah. Sedapnya. Boleh jumpa jodoh ke? Boleh bagi head. Itu saya tak garanti. Dia tak garanti sebab yang mengizinkan yang atas. Betul lah. Tapi tu memang cukup rasa. Yang paling penting dia tidak terlalu manis sedap tu. Boleh berniaga, boleh jual. Wow.
Dina, ya. Silalah bagi ucapan kat penonton dan juga yang selama ni bagi sokongan pada Dina. 3-4! Buat semua yang pernah sokong Dina waktu GV ke, sebelum GV ke, sepanjang kerjaya saya sebagai anak seni, terima kasih banyak-banyak. Dina sangat hargai ilmu yang Dina belajar. Thank you, Tok Ram. Banyak sangat Dina belajar. Nak cakap ni pun nak nangis. Apa, dan semua kasih sayang, semua tunjuk ajar tu alhamdulillah yang bermanfaat sampai sekarang. So thank you for the support. Terima kasih atas sokongan dan doa. Cantik, cantik, cantik. Okey, Tok Ram, kita nak tutup kedai ni. Tok Ram nak cakap apa-apa tak? Itu kerja Cari duit. Okey, cuan. Tok Ram memang senang cari duit, dek. Okey, cuan semua jangan lupalah. Cuan kena sentiasa tunggu setiap episod Dapur Vaganza. Sebab apa? Sebab kita ada artis undangan. Dina Nazir. Ha, lepas tu, dek, yang paling nombor satu, kita ada tips 800 tahun daripada Tok Ram. Ah, betul-betul yang Tok Ram share tempat lain tak dapat, dek, cuma ada di Dapur Baganza. Ah, gitu. Gitu. Jadi oleh itu tu, eksklusif di mana tu? Astoria. Hanya di Dapur Baganza. Ah, jomlah kita makan. Boleh saya sambung tak? Boleh. Cut. 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 Ambil. Nak makan. Cantik.